ingin meminta tolong ke Bapak Bupati Cianjur dan Bapak Presiden Joko Widodo. DS, 16 tahun, asal Desa Hegarsari, Kecamatan Sindang Barang, meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk memulangkan ibunya Rini, 32 tahun, yang disekap di Riyadh Arab Saudi. Diketahui Rini menjadi pekerja migran Indonesia ilegal dan diberangkatkan sponsor pada September 2022 lalu. Selain disekap, lanjut DS, ibunya tersebut saat ini tengah mengalami sakit dan sering mengeluhkan sakit di bagian payudara. Ia mengatakan ibunya tersebut sudah disekap selama 4 bulan di tempat penampungan pekerja migran di kota Riyadh Arab Saudi. Sementara itu, Topan Nugraha, pengacara korban, mengungkapkan pihaknya sudah melaporkan dugaan PMI asal Cianjur yang disekap di Arab Saudi ke Mapolres Cianjur. Dia menambahkan aparat kepolisian agar segera mengusut tuntas oknum yang memberangkatkan Rini ke Arab Saudi menjadi PMI karena keberangkatannya ilegal. Rini, PMI asal kampung Sukadami, disekap selama 4 bulan dan tak menerima upah. DS, anak Rini, mengungkapkan sebelum diberangkatkan ibunya dalam kondisi sehat, namun pernah menjalani operasi di bagian payudara. Selain itu, DS mengatakan selama ditinggal pergi ibunya ke Arab Saudi, ia dan adiknya tinggal bersama sang nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas dan ini adik saya Dija. Kami berdua berasal dari kampung Sukadami, RT 06 RW 02 Desa Hegarsari, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Ingin meminta tolong ke Bapak Bupati Cianjur dan Bapak Presiden Joko Widodo agar bisa membantu kami memulangkan ibu kami ke Indonesia karena ibu kami sekarang berada di Arab Saudi. Ibu kami ditahan kurang lebih 6 bulan, yang sekarang kondisinya lagi sakit-sakitan karena ada bekas operasi di bagian payudara dan sekarang kerasa lagi sakit.